Nusantara Baru Indonesia Maju. Cuci gudang PCP harganya diskon 500.000, ayo buruan diburu. Halo Sobat Berdilas, kembali lagi di channel Armada Rival Indonesia, gibulannya perbedilan Indonesia. Armada Rival Indonesia bukan sekedar channel yang mereview serapan angin saja, tapi juga tentang edukasi, tips, dan trik seputar dunia perbedilan. Nah, dalam event kali ini ada promo Merdeka Sale ya. Di bulan Agustus, spesial banget menyambut Dirgahayu HUT RI Republik Indonesia ke-79. Dengan temanya Nusantara Baru Indonesia Maju, kita akan persembahkan spesial ya, ada promo event cuci gudang juga dari semua jenis senapan angin, mulai PCP, Uklik, dan juga Gejluk. Namun di video ini khusus spesial cuci gudang PCP ya. Ini diskonnya mulai 500 sampai 700 ribuan. Jadi untuk promonya hanya ada di bulan Agustus 2024. Untuk yang mau tahu senapan PCP-nya apa saja di bulan kali ini, langsung simak video berikut ini. Obat aksesoris Merdeka Sale mulai 5 ribuan. Ada gantungan mimis, ada mimis, tali sandang, peredam, tas senapan, ada teleskop dan juga pompa PCP. Harganya mulai 5 ribuan aja. More info dan pemesanan langsung chat WA admin Armada. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Armada yang kedua ya, yaitu namanya Armada Rival Indonesia 2. Untuk linknya ada di deskripsi box atau di komen yang kita sematkan nanti, biar nggak ketinggalan informasi berikutnya. Nah langsung aja ya, tanpa berlama-lama kita akan bahas untuk cuci gudang PCP yang diskonnya gede bol ini ya Sobat Bedes. Yang pertama di sini ada senapannya paling termurah, yaitu ada PCP Pest Hunter OD27 Monel. Ini larasnya 45 cm ya. Seperti yang sudah kalian ketahui, ini senapan termurah di Armada Rival Indonesia untuk saat ini. Untuk spesifikasinya laras 45 cm, tabungnya sudah OD27 Monel, jadi sudah lumayan pol ya untuk spesifikasinya. Kalau untuk popornya ini warna hitam polos ya Sobat Bedes, sudah bisa untuk abdon. Untuk harga cuci gudangnya ini dari harga Rp1.500.000 menjadi harga cuma Rp780.000 aja. Spesial khusus untuk 3 pembeli pertama saja di harga Rp780.000 ya. Untuk kelengkapannya nanti di harga Rp780.000 ada mimis, surat-surat, yaitu SPK, STKS, dan juga kartu garansi. Nanti kalau sudah ada yang order 3 pembeli tercepat, harganya akan kembali ke nih dari harga Rp1.500.000 menjadi Rp830.000 ya. Jadi cuman 3 orang aja yang mendapatkan harga Rp780.000. Setelah kuota habis ya untuk 3 orang itu, nanti akan selanjutnya harganya Rp830.000 selama 1 bulan atau menghabiskan stok dari PCP Pest Hunter ini yang OD27 laras 45. Untuk kelengkapannya nanti ada lumayan lengkap ya, karena ada bawaan juga, bonus bawaan dari Pest Hunter, yaitu ada peredam, tali sandang, swivel, dan juga spare partnya. Nah untuk chambernya ini ternyata sudah kuningan ya, modelnya patri atau paten, poponnya terbuat dari kayu mahoni. Buat yang mau order langsung aja chat WA admin Armada ya Sobat Bedes. Lanjut ke senapan yang berikutnya ya. Nah di sini sudah ada senapan dengan yang lumayan laras panjang, masih di Pest Hunter series ya. Di sini ada Pest Hunter OD27 untuk larasnya 60 cm. Nah, untuk yang mau larasnya sedikit panjang dari yang Pest Hunter OD2745 tadi, ini cocok banget buat kalian ya Sobat Bedes. Ini untuk sistem penembakannya masih single shoot juga. Untuk tarikannya ini biasanya di take power ya Sobat Bedes. Kalau untuk harga cuci gudang ini dari harga Rp2.100.000 menjadi harga cuma Rp1.480.000 saja. Untuk kelengkapannya nanti akan mendapatkan mimis, surat-surat, ada tali sandang, spare part, dan juga peredam bawaan, karena memang bonus bawaan dari Pest Hunter seriesnya kali ini ya Sobat Bedes. Untuk chambernya ini ternyata juga terbuat dari kuningan juga ya, modelnya patri, popornya dari kayu mahoni ya. Untuk modelnya ini model popornya ada warna kamuflase juga ya Sobat Bedes, seperti ini. Nah seperti ini, untuk model popornya ternyata ada dua ya.
Jadi Pace Hunter OD27 Monel larasnya 60 cm. Untuk harga cuci gudang tadi sudah disebutkan ya, harganya sama, untuk beda popornya aja di harga Rp1.148.000. Murah pol ya Sobat Bris, karena memang ada event cuci gudang di bulan Agustus, namanya promo Merdeka Sale. Lanjut ya ke senapan yang berikutnya, di sini masih ada senapan Fiction Ruger Monel. Nah, di sini ada senapan Fiction Ruger. Ini larasnya 70 cm untuk tabungnya OD27 Monel ya. Kalau untuk chambernya ini juga kuningan, modelnya multi atau model slop ya sebenarnya. Untuk pengisian mimis atau sistem tembaknya ini juga masih single shoot ya. Untuk tracknya ini bisa sampai 3 kali stack power, jadi ini cocok banget untuk bikin ya. Harganya cuman cuci gudang itu di harga Rp1.780.000 ya Sobat Bris. Sudah mendapatkan senapan yang cukup big game ya, karena laras panjang OD27 Monel sudah bisa 3 kali stack power. Ini mantep banget buat kalian yang mau order atau cari senapan angin laras panjang yang sudah big game, oke ya. Untuk safety-nya ini juga di 2000-2500, maksimal pengisian angin di 2700 PSI. Untuk harga dari senapan Fiction Ruger ini ya, dari harga Rp2.400.000 menjadi Rp1.780.000, mendapatkan kelengkapan mimis dan juga surat-suratnya, ada SPK, STKS dan juga kartu garansi. Lanjut ya ke senapan yang laras panjang berikutnya, masih ada ya. Laras panjang. Nah, di sini ada senapan dari Pace Hunter series juga ya. Ini larasnya juga 70 cm Ruger Pace Hunter. Untuk popornya ini juga terbuat dari kayu mahoni, modelnya klasik ya, belum bisa updon. Beda dari dengan yang Monel itu tadi ya, Sobat Bris. Kalau ini untuk tabungnya juga OD27 Monel, larasnya 70 cm ya, Sobat Bris. Untuk chambernya ini juga terbuat dari bahan kuningan. Harga cuci gudangnya ini dari harga Rp2.300.000 menjadi harga cuma Rp1.680.000 saja. Kelengkapannya juga cukup komplit ya, karena dapat bonus bawaan dari Pace Hunter-nya. Ada mimis, surat-surat, ada tali sandang, spare part dan juga peredamnya ya Sobat Bris. Ini juga cocok banget atau sekelas dengan VCP Fiction Ruger tadi ya Sobat Bris. Bisa juga untuk big game ready ya, karena sudah 27 Monel. Untuk berapa kali stack powernya juga bisa sampai 2 kali atau 3 kali ya Sobat Bris. Nah, lanjut ya. Nah, lanjut ke senapan yang berikutnya, di sini sudah ada senapan Fun Cover. Nah, ini andalan dari Armada Rifle Indonesia ya, sudah ready lagi. Untuk Fun Covernya ini yang OD38. Nanti kalau kalian beli Fun Covernya OD38 ini, sudah mendapatkan gratis teleskop dan juga magazin bawaan ya. Ini teleskopnya itu juga merek Fun Cover. Untuk teleskopnya spesifikasi 39x40 ya untuk ukuran zoomnya. Kalau untuk spesifikasi dari PCP Fun Cover OD38 yang belum tahu, untuk larasnya ini 55-57 cm ya dari baja. Untuk tabungnya OD38 dari dural. Untuk chambernya ini terbuat dari dural juga, modelnya tumpuk, sudah bisa untuk magazin 1 kali set lever ya Sobat Bris, 1 kali grinder, modelnya set lever. Sudah ikut kuper jantan mini, bisa langsung diisikan dengan pompa angin yang sudah kalian miliki ya, pompa PCP yang sudah kalian miliki. Kemudian untuk di chambernya ini sudah ada variasi grafiran khusus untuk Fun Cover OD38. Untuk cancel cockanya juga sudah ready, ada juga tersedia drat power ya untuk menyesuaikan power yang akan kalian buat untuk menembak. Untuk popornya ini juga terbuat dari kayu sungkai ya, sudah bisa updon juga, ada karet sandaran bahu, jadi makin oke saat dibuat berburu. Nah, ini unitnya ganteng pol ya Sobat Bris, ini kurang lebih stoknya 11 atau 20 gitu ya Sobat Bris. Kalau kalian mau bisa langsung chat admin Armada, nomornya ada di bawah sini, ada 2 nomor. Kalian harus chat salah satu aja ya, jangan double. Oke, untuk harganya Fun Cover ini dari harga Rp2.800.000 menjadi harga cuma Rp2.200.000 saja. Untuk kelengkapannya ada mimis, surat-surat, ada teleskop dan juga magazin CNC akrilik, nanti dapat 14 rotari ya Sobat Bris. Nah, mantep pol ya untuk promo cuci gudang di event Merdeka Sale kali ini.
Nah, untuk selanjutnya di sini ada senapan Fiction. Ini Fictionnya OD38 Dural, jadi mirip banget ya Sebab Deals dengan yang fun cover. Popornya aja yang beda warna. Kalau untuk Fictionnya ini juga panjang larasnya kurang lebih 55-57 cm. Popornya juga terbuat dari kayu sungkai atau kayu mahoni. Ini sudah model abdon ya, sudah bisa untuk dinaik turunkan. Ada juga untuk sandaran bahunya. Tabungnya ini OD38 Dural, chambernya juga Dural, modelnya tumpuk ya Sebab Deals. Di sebelah kanannya senapan di sini juga sudah ada untuk simbol atau logo dari merek Fiction yang terbaru. Untuk grendelnya ini juga set lever ya, satu kali tarikan, sudah include juga untuk coupler jantan mini, bisa langsung dipasangkan dengan pompa PCP yang kalian miliki. Cancel kokang juga sudah ada, safety picu juga sudah tersedia, drat pengaturan power juga sudah ada. Untuk manometer ada di depan tabungnya, satu cincin laras ya. Nah, untuk harga cuci gudang di sini di harga dari Rp2.500.000 menjadi harga cuma Rp1.880.000 saja ya Sebab Deals. Murah pol ya, ini cuma 1 jutaan lebih dikit aja sudah dapat senapan yang oke punya ya. OD38 pastinya sudah bisa untuk big game. Kelengkapan cuci gudang nanti mendapatkan mimis dan juga surat-suratnya ya. Buat kalian yang mau order bisa langsung chat WA admin Armada. Nanti untuk stoknya keburu kehabisan ya Sebab Deals. Lanjut ya ke senapan yang berikutnya. Di sini yang menarik ternyata ada model bullpup ya Sebab Deals. Di sini ada bullpup dari merek Fiction, ini OD27. Untuk larasnya ini kurang lebih 50 cm ya. Untuk tarikan grendelnya ini juga satu kali ya Sebab Deals, tapi bisa untuk diatur di drat pengaturan powernya ini. Untuk tabungnya kan OD27 model ya, pastinya ini juga sudah untuk big game ready. Kemarin sudah dites FPS-nya ternyata cukup tinggi ya, 900 sampai 1000-an ya Sebab Deals. Jadi hampir setara dengan PCP Fiction Ruger ya. Kalau modelnya ini popornya ada dua ya Sebab Deals. Ini yang hitam dan juga ada yang model Army. Nah, seperti ini ya Sebab Deals, modelnya ada dua untuk model popornya ya, warnanya hitam dan juga model Army. Untuk harganya sama ya, cuma beda warna aja. Untuk harga cuci gudang ini dari harga Rp2.700.000 menjadi harga cuma 2 juta pas aja ya Sebab Deals, jadi 2 juta rupiah. Nah, untuk kelengkapan cuci gudang mendapatkan mimis dan juga surat-surat, kemudian ada juga untuk bawaan ya. Ada bonus gratis magazin, ini CNC akrilik, ini isinya 14 rotari ya Sebab Deals. Oke punya ya Sebab Deals, karena sudah dapat 2 juta sudah dapat senapan PCP bullpup, sudah big game ya. Kalau chambernya ini juga kuningan, modelnya Patri ya Sebab Deals. Nah, untuk cancel kokang juga sudah ada, jadi makin aman saat digunakan. Jangan lupa untuk klaim Obra aksesoris mulai 5.000 sale hanya ada di special event Merdeka Sale bulan Agustus ya. Ada gantungan mimis, tali sandang, peredam, tas senapan, ada teleskop dan juga pompa PCP. Oke, lanjut ke sebelah sini ya. Di sebelah kiri Lia saat ini sudah ada senapan yang baru ready, yaitu setelah sekian lama ya. Ada senapan PCP Fiction Elite, ini panjang larasnya itu 65 cm, tapi yang spesial ternyata belum memiliki manometer. Tapi tidak memukiri untuk senapan ini juga termasuk big game ya Sebab Deals, karena OD27 Monel, larasnya 65. Untuk popornya ini terbuat dari kayu jati ya, jadi makin wawet pol. Untuk variasi di tabung atau di larasnya di sini juga sudah makin ganteng ya penampilannya ya Sebab Deals. Untuk di senapannya ini sudah terpasang peredam ya, jadi sudah dapat bawaan dari senapan Fiction Elite OD27 laras 65 ini. Untuk stack powernya ini bisa sampai 5 kali ya, jadi untuk powernya juga pastinya gede banget ya Sebab Deals, karena FPS-nya juga mestinya tinggi. Ini belum sempat diuji performa karena memang baru datang ya stoknya. Untuk harga cuci gudang nih, dari harga Rp2.400.000 menjadi harga cuma Rp1.780.000 saja. Kelengkapannya ada mimis, surat-surat dan juga ada tali sandang,
spare part dan juga peredam bawaan bonus spesial dari Fiction Elite-nya ini ya Sobatbris. Untuk chambernya ini ternyata terbuat dari kuningan ya, modelnya paten atau patri, model slope. Untuk popo-nya ini belum bisa untuk naik turun atau up down. Di popo-nya sudah ada sandaran bahu juga, jadi makin aman atau makin enak saat dibuat berburu, oke? Gitu ya, untuk senapan Fiction Elite-nya ini bisa langsung kalian order saat cuci gudang di bulan Agustus ini, oke? Lanjut ya ke senapan yang berikutnya. Di sini ada yang menarik terbaru lagi dari Pest Hunter ya. Ini nggak capek-capek untuk bikin variasi baru dari Pest Hunter. Untuk Pest Hunter-nya saat ini ada yang OD32, jadi nyaingi Mauser dan juga Jawara Mauser ya sebab karena OD32 dural sudah bisa magazin. Untuk gradenya ini set lever ya, satu kali juga udah ikut coupler jantan mini, jadi langsung aja dipasang ke pompa PCP kalian. Ada juga untuk dread pengaturan power ya, safety picu juga sudah tersedia di picunya. Untuk harga dari Pest Hunter OD32 Dural Magazine ini dari harga Rp2.400.000 menjadi harga cuman Rp1.730.000 saja ya. Rp1.700.000-an sudah bisa dapat senapan OD32 yang sudah di game ready ini ya, saingannya Mauser dan Jawara Mauser loh ya. Untuk kelengkapannya nanti akan mendapatkan mimis, surat-surat, ada jaket kamu ukurannya random, kemudian ada juga untuk tali sandang jerat kulit ya ini, jadi yang bagus. Untuk kelengkapan lainnya nanti akan ada gantungan mimis modelnya kalung ya sebab dis. Untuk chambernya ini dural model tumpuk ya, untuk popornya dari kayu mahoni ya sebab dis, modelnya klasik seperti ini. Lanjut ya ke atas lagi. Nah di atas ini ternyata sudah ada saingannya itu tadi, yaitu masih ready atau baru saja ready stock ya, Jawara Mauser OD32 stainless ya. Ini sudah bisa magazin. Untuk tarikannya, tarikan grendelnya ini satu kali ya, model set lever juga. Ada juga untuk drag powernya, safety picu juga sudah tersedia. Ini panjang larasnya 60 cm alur 12 OD13. Untuk chambernya ini terbuat dari bahan aluminium ya sebab terus modelnya itu tumpuk ya seperti ini. Untuk popo-nya ini dari kayu mangga, modelnya klasik ya, jadi finishingnya seperti glossy, warnanya coklat gelap, jadi makin oke pol saat digunakan berburu ya, jadi nggak terlalu mencolok. Kemudian untuk cancel kokanya juga tersedia ya di sebelah kiri. Untuk tabungnya ini OD32 dari stainless. Ketebalan tabung OD32 itu biasanya sekitar 3 mm ya. Untuk harga cuci gudang Jawara Mauser OD32 stainless ini dari harga Rp2.600.000 menjadi harga cuma Rp2.000.000 pas aja ya sebab ini kita kasih banyak sekali diskon hanya ada di Agustus Merdeka Sale ini. Untuk kelengkapan cuci gudang di sini ada mimis dan juga surat-suratnya ya sebab berdiles. Nah untuk safety-nya ini di 2000 sampai 2500 PSI. Untuk maksimal pengisian anginnya di 2700 PSI saja. Itu batas aman yang kita sarankan untuk menggunakan senapan angin di Armada Rifle Indonesia. Lanjut ya ke senapan yang berikutnya. Masih di 32 series ya. Di sini ada Mauser. Ada Mauser OD32 stainless juga ya di sini. Jadi ada 3 jenis atau 3 merek senapan yang OD32 tabungnya nanti ya. Jadi kalau kalian mau pilih bisa langsung chat WA admin. Untuk popo-nya terbuat dari kayu mangga ya, modelnya klasik seperti ini. Warnanya sedikit berbeda dengan Jawara Mauser dan juga Pest Hunter OD32. Ini finishnya glossy banget ya sebab bris, jadi makin oke. Kalau chambernya ini juga terbuat dari dural model tumpuk. Kalau untuk tarikan gradernya ini bisa sampai 2 kali ya kurang lebih sebab bris. Untuk chambernya ini juga sudah support atau sistem penembakannya sudah support magazine, jadi bisa single shot dan juga magazine ya. Manometer ada di bawah popor ya. Kalau safety picu sudah tersedia juga ya di bagian triggernya ini. Cancel kokang juga tersedia, drat power juga sudah ada. Jadi untuk powernya, besar powernya bisa langsung kalian sesuaikan sesuai hati kalian, sesuai keinginan kalian. Untuk cincin larasnya sekarang ada 2 ya, sebab ada di tengah
tabung dan juga di ujung tabungnya seperti ini. Jadi makin aman saat digunakan, nggak gampang pecah atau nggak getar ya sobat. Untuk harga Mauser OD32 stainless ini dicuci gudangnya dari harga Rp2.300.000 menjadi harga cuma Rp1.650.000 aja, murah pol ya. Untuk kelengkapannya nanti akan ada mimis dan juga surat-suratnya, ada SPK, STKS dan juga kartu garansi ya sobat. Buat yang tertarik dengan Mauser atau PCP yang OD32 bisa langsung chat WA admin Armada. Oke, okay? Jangan lupa untuk klaim Obra aksesoris mulai 5.000 sale hanya ada di special event Merdeka Sale bulan Agustus ya. Ada gantungan mimis, mimis, tali sandang, peredam, tas senapan, ada teleskop dan juga pompa PCP. Nah lanjut ya, masih di senapan Mauser ya, ini mereknya. Di sini ada senapan Mauser OD32, ini yang single shoot ya sobat. Jadi untuk popornya ini ada tersedia dua varian, yaitu ada warna coklat dan juga warna hitam, nanti akan kita turunkan ya. Untuk tabungnya ini ketebalannya kurang lebih 3 mm ya sobat. Untuk chambernya yang terbuat dari bahan aluminium, sistem tembaknya masih single shoot ya. Untuk tarikan ganda biasanya ya 1-2 kali tarikan ya, jadi modelnya Mauser seperti ini ya sobat. Untuk safety picu juga tersedia ada di picunya langsung, jadi makin aman saat digunakan. Untuk larasnya juga ada dua, di tengah dan juga di ujung tabung. Manometernya ada di bawah senapannya ya, di bawah popornya. Kalau model popornya ini belum bisa untuk updown, jadi model klasik. Glossy juga ya finishingnya, ada juga untuk sandaran bahu, jadi makin nyaman saat digunakan. Harga Mauser 32 single shoot ini dari harga Rp2.100.000 menjadi harga cuma Rp1.500.000 saja. Kelengkapan cuci gudang ada mimis dan juga surat-suratnya. Untuk popornya ada dua pilihan ya sebab berdes. Nah seperti ini ada dua, jadi untuk Mauser yang single shoot ini ada dua popornya, coklat atau yang hitam. Nanti kalian tinggal pilih-pilih aja mau yang mana, keburu kehabisan jadi langsung aja di order. Oke okay? Oke okay, lanjut ya, langsung ke masuk ke PCP yang model Predator. Jadi ini modelnya taktikal, ini yang laras bogel ya, jadi fiction bogel 360cc, tabungnya bocap impor Taiwan. Larasnya kurang lebih di 40 cm ya, jadi termasuk laras pendek makanya disebut bogel ya. Untuk yang mau order atau mau PCP yang kecil nih cocok banget ya, kemarin ada promo, ini kami murahkan lagi ya di bulan Agustus Merdeka Sale. Untuk popoknya ini maju mundur ya sobat beres, jadi kalian bisa sesuaikan sesuai hati kalian, jadi nggak untuk larasnya aja yang pendek, untuk popornya bisa disesuaikan ya. Di depan popornya ini sudah ada untuk jerat pengaturan power ya. Untuk gerendanya satu kali set lever, sudah bisa magazin juga. Cancel kokang bisa dipindah ya, ada lubangnya itu. Ada safety picu juga model geser ya sebab bris. Untuk manometernya ada di bawah ya. Untuk chambernya ini dural ya, modelnya monoblock, jadi makin ganteng dan juga awet pol. Di bawahnya senapan ini ada hand grip dan juga rail untuk bipodnya. Untuk rail mounting teleskop ada di atas sini, ukurannya kurang lebih 22 mm, nanti kalian sesuaikan aja dulu atau tanya ke adminnya dulu cocoknya dengan teleskop model apa ya. Kalau untuk picunya ini sudah model trigger match. Nah untuk harga cuci gudang nih dari harga Rp3.800.000 menjadi harga cuma Rp3.200.000 saja ya. Kelengkapannya ada mimis dan juga surat-suratnya, itu nggak kalah penting ya surat-surat untuk menemani paket kalian saat di perjalanan. Untuk PCP Fiction Bogel ini ada 3 varian warna ya. Ada warna army yang Lia pegang saat ini, ada juga untuk warna merah, kemudian ada juga untuk warna gold ya. Nah seperti ini juga makin ganteng pol ya variasi-variasinya itu. Kalian tinggal pilih aja, mumpung masih ada stoknya ya sebab rilis. Nah di sebelahnya ini ada senapan bocap Predator 500cc, jadi larasnya ini 60 cm ya. Makin ganteng juga. Nah yang dipegang Lia saat ini variasinya pakai bocap merek Venom ya, jadi untuk tabungnya merek Venom yang biasanya itu yang tulisan GSM ini ya, warnanya yang merah. Kalau yang ini merek Venom. Untuk harganya sama ya sobat beres, harganya bocap Predator Tactical 500cc ini dari harga Rp3.800.000 menjadi harga cuma Rp3.200.000 aja. Untuk
poponnya ini juga taktikal maju mundur ya, belum bisa lipat ya, tapi sudah ada untuk drat pengaturan powernya, jadi bisa kalian atur besar kecilnya power yang akan kalian gunakan. Ini juga sudah tersedia untuk rel Piccadilly ya, atau rel tinggi ini bisa kalian sesuaikan atau dilepas atau dipasang juga bisa banget. Nah, untuk cancel kokangnya ini sedikit terbaru ya, ada modifikasi ya. Untuk cancel kokangnya ini bisa dilipat ya, jadi bisa kalian tarik setelah kalian naikkan seperti ini. Untuk safety picunya ada di sebelah sini ya, di kiri senapan. Modelnya geser juga seperti yang sudah ada di bokel tadi. Untuk chambernya ini dural ya, modelnya monolight ya sobat dealers. Untuk tabungnya 500cc bocap import Taiwan. Larasnya ini 60cm alur 12 OD 13. Poponnya taktikal CTR ABS yang oke punya ya kualitasnya. Tadi harganya cuma 3.200.000 saja. Kelengkapannya ada mimis dan juga surat-suratnya ya. Untuk yang model standar juga sudah ada ya seperti ini. Nah, sama aja ya sobat dealers, jadi cuma beda di varian bocap atau tabungnya aja tadi mereknya. Nah, tadi kelupaan ya sobat dealers, ke sini lagi. Nah, di sini ada senapan PCP Fiction Hybrid. Nih yang kalian tanya-tanya terus kapan ready stock lagi, kapan ready stock lagi ya. Di sini ada Fiction Hybrid yang versi non regu. Jadi kalau kalian beli Fiction Hybridnya ini dapat dua popor ya, dapat dua jenis popor khusus untuk PCP Fiction Hybrid. Jadi ada dua popor ini, nanti ada juga untuk kopernya, gratisnya juga lumayan banyak ya sobat dealers. Untuk Fiction Hybridnya ini dengan spesifikasi larasnya itu merek Polymac Barrel ya, OD 14, alurnya 12, panjangnya 60 cm ya dari baja. Tabungnya ini 500cc, bocap impor Taiwan juga. Untuk serombongnya ini dural ya, OD 19. Ada juga untuk drat pengaturan power, ini popornya yang Predator sudah bisa dilipat ya sobat brilis. Jadi seperti ini ya, jadi taktikal dan juga lipat ya sobat brilis, seperti itu tadi. Nah, untuk di atas chambernya ini ada juga untuk rail mounting yang langsung untuk teleskopnya, nanti ya bisa kalian sesuaikan dulu saat membeli senapan dan juga teleskopnya ya. Tapi jangan khawatir ya, kalau kalian beli PCP Fiction Hybrid ini sudah ada untuk langsung senapan beserta kelengkapan lainnya, sudah termasuk teleskopnya ya. Ini ukuran 39x40 merek Fiction juga. Untuk spesifikasi teleskopnya juga standar aja ya. Jadi untuk senapannya ini sudah lumayan komplit kelengkapannya. Harga cuci gudang dari harga 8.880.000 menjadi harga cuma 6.800.000 rupiah saja ya. Jadi diskonnya lumayan pol ya buat kalian senapan dengan dua popor, ada gratis teleskop, ada gratis magazine, mimis kaleng dom, ada juga manual book dan juga teleskop. Kemudian ada juga koper ya, kopernya nanti khusus untuk senapan PCP Fiction Hybridnya. Oke, stoknya juga terbatas ya ini sobat brilis. Kalau kalian mau order PCP Fiction Hybrid langsung aja chat admin Armada. Kita pindah ke sebelah sana dulu ya sobat brilis. Jangan lupa untuk klaim obra aksesoris mulai 5.000 sale hanya ada di special event Merdeka Sale bulan Agustus ya. Ada gantungan mimis, mimis, tali sandang, peredam, tas senapan, ada teleskop dan juga pompa PCP. Nah, lanjut ke sebelah sini ya. Di sini ada senapan PCP Fiction OD38 dural ya. Jadi ini taktikal maju mundur popornya ya. Jadi untuk larasnya ini kurang lebih ya 60 cm. Untuk di atas chambernya ini sudah ada rel Piccadilly atau rel tingginya, sudah support magazine juga, satu kali grendelnya, satu kali tarikan ya, set lever modelnya. Untuk chambernya ini dural, modelnya tumpuk ya sobat brilis. Ada juga pengaturan power di sebelah sini. Cancel kokangnya juga sudah ada, safety picu model tekan di picunya ya. Untuk harganya cuci gudang ini dari harga 3.200.000 menjadi harga cuma 2.500.000 rupiah saja. 2,5 juta sudah bisa dapat senapan PCP yang oke punya model Predatoran ya. Ini di bawah tabungnya sudah ada rel untuk bipod dan juga hand gripnya. Jadi untuk variasinya itu ada body armornya yang terbuat dari ABS seperti ini ya. Untuk cincin larasnya itu ada satu di tengah tabungnya seperti ini. Manometernya ada di depan tabungnya ya. Jadi makin oke pol saat digunakan dan juga makin aman karena sudah ada cincin larasnya juga. Oke.
untuk kalian yang mau order juga bisa banget langsung chat WA admin Armada ya, sebab dia yang di atas lihat saat ini ternyata masih ready atau ada ya, ready stock untuk Fiction F002. Ini yang Predator, model Predator. Jadi popornya bisa dilipat ya. Jadi kemarin itu sudah pernah dibuatkan untuk uji performa mulai dari FPS, grouping itu sudah dites ya. Untuk videonya nanti akan ditampilkan atau yang kalian lihat sendiri di channel Armada Rival Indonesia. Ini spesifikasinya tabungnya 500 cc ya, bocap impor Taiwan. Cincin larasnya ada satu di ujung tabungnya seperti ini ya. Untuk variasi warnanya di sini ada warna merah dan biru dan juga army ya, seperti yang sudah lihat saat pegang kali ini. Sudah juga support magazine ya, grendelnya model set lever satu kali tarikan, safety picunya ada di picunya model tekan, ken sekokangnya sudah tersedia juga. Untuk poponya juga ABS maju mundur yang bisa taktikal lipat ya sobat brothers. Jadi untuk modelnya ini sudah bisa untuk lipat, dan variasi chambernya itu juga menarik banget ya, lebih beda atau lebih baru fresh ya, untuk inovasi baru dari senapan Fiction F002. Nah yang istimewa dari senapan Fiction F002 ini chambernya itu dural, dalemannya atau spare partnya itu full stainless, full CNC ya pengerjaannya, jadi nggak gampang karatan dan juga kualitasnya termasuk sangat bagus sekali. Nah untuk harga dari senapan Fiction F002 yang cuci gudang ini dari harga Rp5.600.000 menjadi harga cuma Rp4.300.000 saja ya. Kelengkapannya ada mimis dan juga surat-suratnya. Untuk yang regulator ini juga masih tersedia ya sobat bedis, jadi kalian pilih aja mau yang regulator atau yang non-regul. Kalau yang regulator ini sama ya, warnanya tersedia ada warna army, merah dan juga biru ya. Untuk spesifikasinya itu sama ya sebab brothers. Untuk yang membedakan cuma ini yang sudah regulator ya. Jadi untuk bedanya di sebelah sini aja. Jadi untuk penutup kupernya juga warna yang kuning ya. Untuk harganya itu F002 regulator dari harga Rp6.100.000 menjadi harga cuma Rp4.800.000 saja. Murah pol ya untuk harga senapan PCP yang sudah support regulator, yang pastinya juga sudah full stainless dan full CNC ya pengerjaannya. Untuk kelengkapannya nanti akan mendapatkan mimis dan juga surat-surat SPK, STKS dan juga kartu garansi ya. Pindah ke senapan yang berikutnya ya. Nah di sini baru aja ready stock senapan PCP Daystate ya. Kemarin sampai kehabisan untuk senapan bocap efek Royal 500cc nya. Ini kita ganti ready stock dengan PCP bocap Daystate. Oke. Okay? Untuk larasnya ini sekitar 55 cm ya, alur 12 udah 13 juga. Ini bocap impor Taiwan 500cc ya tabungnya. Jadi sudah bisa big game, yang spesifikasinya juga mirip banget dengan senapan efek Royal yang sedang viral itu ya sobat brothers. Untuk chambernya ini monolight modelnya ya, dari dural. Kemudian sudah support untuk magazine juga, set lever juga, satu kali tarikan. Kemudian ada juga untuk rail mounting untuk teleskopnya ini ya, ukuran 22 kalau nggak salah ya. Kemudian yang membedakan dari senapan Daystate yang sebelumnya, ini yang terbaru ya, ada grafirannya tuh ya, makin ganteng. Ini tulisannya Wolfpack ya sebab rilis. Kemudian ada juga untuk merek Daystate-nya, mereknya warna poponya ini sudah ganteng pol, ada grafirannya. Kemudian ada juga untuk ukirannya seperti ini, ada sandaran bahu, modelnya Abdon ya sebab dealers. Poponya ini terbuat dari kayu sungkai. Untuk harga bocap Daystate 500cc ini cuci gudang dari harga Rp3.300.000 menjadi harga cuma Rp2.600.000 saja ya. Kelengkapannya ada mimis dan juga surat-suratnya. Oh ya, untuk poponya itu ada dua jenis ya. Nah, ada yang lubang atau thumb hole dan juga yang klasik up down seperti ini saja ya sobat bedis. Bisa kalian pilih mumpung masih ada ready ya, mumpung juga masih di event cuci gudang Merdeka Sale.
Jangan lupa untuk klaim Obra aksesoris mulai 5.000 sale hanya ada di special event Merdeka Sale bulan Agustus ya. Ada gantungan mimis, mimis, tali sandang, peredam, tas senapan, ada teleskop dan juga pompa PCP. Nah, untuk cara order di Armada Refill Indonesia sekarang ada beberapa pilihan. Yang pertama, kalian harus menghubungi admin Armada. Nomor WA-nya sekarang ada dua, yaitu CS Ica dan juga CS Ira. Kemudian yang selanjutnya yaitu bisa transfer lunas ya ke nomor rekening atas nama CV Pusan Erifel. Ada BRI, BNI, dan juga BCA. Kemudian yang mau order di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan juga Blibee bisa banget ya. Link ordernya bisa langsung minta ke WA admin Armada. Min minta untuk link order dari senapan Fun Cover Order 38 ini, cek code-nya di Tokopedia, itu bisa banget langsung aja chat WA admin Armada. Untuk COD juga bisa banget ya, pengiriman ke seluruh Indonesia. Jadi untuk syaratnya itu bisa langsung chat WA admin juga. Kemudian untuk kreditnya juga bisa banget ya, kalian harus ajukan GoPay Letter jika sudah mempunyai limit yang aktif dan cukup. Nanti ya cek code-nya di Tokopedia ya sebab untuk ajukan GoPay Letter juga cukup mudah ya, bisa akun baru pun sudah bisa untuk mendapatkan limit sekitar 1 juta rupiah ya sebab readers. Kemudian untuk benefit yang kalian akan dapatkan jika kalian order di Armada Refill Indonesia, pastinya akan mendapatkan senapan dengan kualitas terbaik ya, atau sudah melalui proses uji quality control sebelum pengiriman, nanti akan sudah dikirimkan ke WA kalian untuk video proses akurasi, video proses packing, ada juga FPS dari senapan kalian. Kemudian kalian akan mendapatkan free packing kayu ya, yang biasanya itu harganya 60-90 ribu, ini kita kasih free hanya ada di Armada Refill Indonesia. Kemudian ada juga untuk asuransi di SBDC, jaminan paket sampai sesuai pesanan ya sebab readers. Kemudian ada juga untuk dua tipe garansi yang kalian dapatkan, yaitu ada garansi servis gratis selama 3 tahun dan juga ada garansi retur berlaku selama 3x24 jam. Caranya kalian harus mengirimkan video unboxing paket kalian saat sudah datang ya, mulai dari awal sampai habis tanpa jeda. Nanti untuk videonya bisa langsung dikirimkan ke WA admin Armada, karena tanpa video unboxing garansi kalian akan hangus ya sebab beres. Karena untuk yang saat ini terbaru ya, ada CS pelayanan komplain di Armada Refill Indonesia. Jadi untuk kendala atau komplain tentang kendala pengiriman dan juga kerusakan senapan atau kekurangan kelengkapan, itu bisa langsung kalian chat atau menunggu dulu untuk dihubungi oleh CS kami. Jadi langsung aja kirimkan video unboxing paketnya itu di WA admin dulu, untuk kendalanya bisa langsung menyusul juga bisa ya sebab beres. Untuk nomor CS-nya itu ada di bawah sini ya, CS untuk komplainnya saja. Oh ya, untuk yang mau melihat semua gambar senapan mulai dari spesifikasi, harga, itu bisa langsung di website www.armadarifillindonesia.com. Yang mau lihat untuk sosial media di Armada, itu ada Instagram, ada Facebook, TikTok. Yang terbaru sih ada WA komunitas ya, itu untuk linknya itu ada di deskripsi box ya sobat bedilers. Buat yang mau join juga bisa langsung aja. Untuk YouTube-nya yang kedua juga jangan lupa untuk di subscribe ya, biar nggak ketinggalan informasi berikutnya. Buat kalian yang ada ide konten, kritik, saran, bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya. Apapun senapannya, Armada Refill Indonesia, solusinya bersama kita majukan senapan Indonesia. Bye-bye!